Hai Tina. Hello. So, kita tahu yang nak cari makanan sihat di restoran ni susah. Cuba bagi satu makanan yang senang dapat di luar dan sihat dan sedap. Okey, makanan luar yang sihat dan sedap. Contohnya kita boleh dapat sushi, kita dapat yong tofu yang rebus-rebus saja. Jangan pergi yang goreng-goreng. Yang rebus tu mestilah sihat. Kalau macam takut dengan tu, minta diorang kurangkan garam, kurangkan segala-galanya. Sihatlah jadinya. Tips Kina, kalau seorang tu busy dengan kerja, tak ada masa tapi nak exercise and stay fit. Okay, if you don't know how to juggle the time, macam contohnya Sakina yang sebagai pelakon memang tak reti nak macam nak bahagikan masa. Jadi kita ada banyak home workout. So, dekat YouTube tu memang banyak. Sebenarnya kalau nak workout in 15 minutes pun boleh, in 10 minutes pun boleh. Dalam masa 5 minit nak buat plank tu memang susah. Sebenarnya plank dalam 50 saat pun susah. Cuba you try buat 30 saat. Okay, you try je buat benda-benda macam tu memang susah. Dalam 5 minit pun you dapat burn pun alhamdulillah. Pada semua penonton-penonton Astro dan Astro Bella, jangan lupa untuk menonton Astro Bella Jom Kurus Cabaran 30 Hari. Kerana ini adalah rancangan yang bukan kita nak mencari star, tapi ini adalah rancangan sihat. Bukan sahaja untuk tips-tips peserta, ia pada malam untuk penonton-penonton juga boleh mengambil kesempatan. Bila coach-coach tu mengajar, korang boleh nampak ha, okay, macam ni rupanya nak kurus. First time kan program reality sihat di Malaysia. Seronok ke tidak? Seronok. Seronok.